Siang Tribuners. Ya, siang ini saya dari di perlintasan Jalan Mawar, Kota Blitar. Ya, siang ini pekerja sedang memperbaiki jalur kereta api di perlintasan Jalan Mawar, Kota Blitar. Jadi kemarin ada beberapa titik, Pak, ya, yang dilakukan perbaikan, ya. Jadi memang ada beberapa titik yang dilakukan perbaikan. Kemarin yang sudah dilakukan perbaikan di Jalan Ayani, dan sekarang geser di Jalan Mawar. Jadi ini petugas membongkar bantalan atau apa ya, pecahan batu yang di jalur kereta api ini diganti dengan baru. Dan ini pekerjaan ini juga akhirnya membuat arus lalu lintas di lokasi sedikit tersendat karena ada aktivitas pekerja. Ini harusnya terganggu. Ini dibongkar terus diuruk lagi. Jadi persis yang di perlintasan itu, yang apa, yang untuk lewat kendaraan itu diuruk lagi dengan pecahan batu. Ini pas termasuk jalur padat di sini, jadi harus lintas melambat karena aktivitas pekerjaan rel kereta api.